Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gusin Garden Channel. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya bisa beraktivitas dan sekarang saya berada di kebun saya. Kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya sehat selalu dimanapun Anda berada, selalu berbahagia dan selalu semangat. Oke teman-teman, kali ini saya akan update tanaman timun suri saya. Sekarang umur timun suri saya sudah berumur 45 hari kurang lebih. Dan sekarang sudah ada yang berbuah dan bakal-bakal buah sudah muncul di setiap batang dan cabang pohon timun suri saya itu. Nah sekarang apa yang saya akan lakukan untuk merawat timun suri saya supaya mereka berbuah maksimal dan tumbuh dengan bagus. Oke teman-teman, simak terus video saya bagaimana saya melakukan perawatan pada timun suri saya ketika mereka sudah mengeluarkan buah dan bunga-bunga yang banyak serta bakal buah yang sangat banyak ini, supaya nantinya dia akan tumbuh menjadi buah yang bagus dan maksimal. Kita cukup menyatukan aja dahan-dahan dan ranting dan tunas-tunasnya, karena di tunas itu pasti dia ada bunga jantan dan bunga betina. Nah biar mereka berdekatan di dalam, bisa menyatu istilahnya, membuahi gitu. Kita dekatkan aja bunga jantan dan bunga betinanya. Nih teman-teman, kita dekatkan aja semua biar dia bisa. Ini kan ada bunga betinanya nih, kita satukan aja, deketin dengan bunga jantannya. Ini teman-teman contohnya timun suri saya yang di usia 45 hari sudah ada buahnya dan alhamdulillah. Nah ini kan bunganya teman-teman, kalau deket dia pasti cepet kawin terbuahi, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau semakin deket kan semakin cinta. Begitulah teman-teman, saya metodenya sangat simple dan gampang, tidak rumit. Dimana ada bunga jantan, kita satukan aja dengan bunga betina biar mereka kawin sendiri tanpa ribet-ribet. Alhamdulillah teman-teman, itu banyak sekali bunga betinanya yang tumbuh menjadi buah seperti ini nih. Ya teman-teman, selain kita menyatukan dua cabang yang berbunga jantan dan betina itu, kita juga perlu menambahkan pupuk tambahan kepada tanaman timun suri ya, seperti karena mereka juga akan sangat membutuhkan nutrisi dan unsur hara yang lumayan banyak di saat mereka melakukan proses pembuahan. Nah di sini saya akan menambahkan pupuk kepada mereka dengan menggunakan dengan pupuk NPK Mutiara 1616. Seperti biasa saya menggunakan pupuk NPK 1616. Dalam satu ember ini saya larutkan air saya larutkan NPK Mutiara 1611 6 sendok makan. Dan caranya saya akan mengocorkan pupuk NPK ini kepada setiap tanaman timun suri saya ini. Oke teman-teman, demikianlah tadi proses cara saya merawat timun suri setelah mereka sudah mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina agar menjadi buah yang bagus dan maksimal. Istilahnya agar bunga
betina itu terbuahi dan menjadi buah yang bagus dan maksimal, tidak rontok, tidak jatuh karena tidak terbuahi oleh bunga jantan. Dan itulah caranya yang simpel dan sangat mudah sekali untuk kita lakukan, yaitu dengan cara mendekatkan dua cabang yang berbunga jantan dan berbunga betina supaya mereka menjadi satu keluarga dan menikah akhirnya. Wah, banyak sekali jadinya ini. Aduh, ini lagi bikin konten ini. Aduh, kalian gimana sih? Oke, teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kita dari Garden Channel, Gustin Garden Channel, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani. Aduh, diinjek-injek tuh. Ya Allah. Iya.